Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mau belajar tentang simbol-simbol dalam peta Apa saja simbol-simbol dalam peta Perhatikanlah video berikut ini Ini adalah salah satu tentang pulau yang ada di Indonesia yaitu Pulau Lombok Nah dalam Pulau Lombok ini kalian bisa melihat simbol-simbolnya yaitu misalnya kota administratif, ada simbolnya gunung, ada simbolnya bandara udara, kemudian ada simbolnya sungai, ada simbolnya apa namanya batas wilayah negara, batas wilayah provinsi, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Simbol peta banyak macamnya. Jenis simbol-simbol peta -simbol terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu simbol peta berdasar satu, berdasar bentuknya. Simbol peta berdasar bentuk dibagi menjadi tiga jenis, yaitu simbol garis, simbol titik, dan simbol area. Berikut contoh simbol dalam bentuknya, yaitu kalian bisa lihat ada simbol persegi, kemudian di dalamnya ada lambang persegi lagi, melambangkan simbol ibu kota provinsi, kemudian ada lambang atau simbol ibu kota kabupaten. Kota Maja atau Administratif, Kecamatan Gunung Danau, Rawa-Rawa, Sungai Bandara atau Lapangan Terbang, dan Pelabuhan Laut. Berikut ini adalah juga e, simbol berikutnya, yaitu ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, Kecamatan, Pelabuhan, Bandar Udara. Gunung api tidak aktif atau mati dan gunung berapi. Kedua, simbol peta berdasarkan wujudnya, yaitu simbol piktoral, adalah simbol gambar yang mirip dengan objek aslinya. Misalnya, simbol gunung yang berbentuk segitiga, kedua, simbol abstrak yang digambar tidak mirip dengan objek aslinya. Misalnya, simbol ibu kota provinsi atau ibu kota. Kemudian yang ketiga adalah simbol huruf atau angka. Menggunakan huruf atau angka. Ini adalah contoh dari simbol yang termasuk dalam bentuknya ya, yaitu ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kecamatan, pelabuhan, bandar udara, gunung api. Ini adalah contoh simbol peta berdasarkan wujudnya juga di mana ada yaitu jalan kereta api batas provinsi kota jalan utama jalan biasa jalan tol dan lain sebagainya berikutnya adalah simbol peta berdasarkan kenampakan lingkungan yaitu simbol budaya dalam peta adalah objek yang mewakili kenampakan budaya Contoh simbol budaya dalam peta seperti simbol jalan, rel kereta api, kota kecil, kota administratif dan ibu kota negara. Yang kedua, simbol alam merupakan objek yang mewakili kenampakan alam seperti simbolnya sungai, gunung, rawa dan lainnya. Terakhir adalah simbol peta berdasarkan sifatnya, yaitu satu simbol peta kuantitatif digunakan untuk membedakan kenampakan yang dinyatakan dalam bentuk jumlah, seperti jumlah penduduk. Yang kedua simbol peta kualitatif digunakan untuk membedakan persebaran fenomena seperti persebaran flora dan fauna atau persebaran eh, hewan maupun tumbuhan yang ada di negara kita. Ini adalah contoh simbol kuantitatif dan simbol kualitatif yang ada pada peta. Demikianlah, anak-anak, kita sudah belajar tentang simbol peta. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang simbol-simbol peta. Selamat hmm. belajar dan semangat!